Apa kabar? Senang banget nih hari ini gue udah janjian sama salah satu pebalap TTI namanya Demas Agil yang pastinya udah ngerti banget lah ya soal mobil. Nah kemarin gue sempat japri-japrian sama Demas, gue tanya mobil yang cocok buat gue tuh apa sih Dem? Dan menurut Demas, gue itu orangnya Yaris banget. Makanya hari ini dia mau cerita lebih detail sekaligus mengajak gue untuk nyobain gimana sih enaknya nyetir pakai Yaris. Aduh, gak sabar banget. Bentar. Itu tuh orangnya. Yuk kita kesana yuk. Demas. Hai, halo. Apa kabar? Apa kabar, baik. Lama banget kita gak ketemu asli. By the way, gue udah penasaran banget untuk nyobain Yaris yang lo bilang semalam. Pas banget. Ayo dong. Pas banget, gue juga baru nyampe dan baru parkir. Ayo, abis ini kita langsung jalan. Gue ngajak lo untuk lihat Yaris balap gue. Dan new Yaris yang buat lo cobain nanti. Cakep. Gimana kita langsung jalan ke arah mana nih? Kayaknya kalau jalan agak jauh, kayaknya enak naik mobil Yaris juga ya. Let's go deh, Mas. Ini mobil Yaris generasi awal kan ya? Iya, ini mobil Yaris generasi pertama. Gue pakai ini dari tahun 2012. Wow, setia banget. Udah lumayan lama. Tapi kenapa lo gak ganti versi yang lebih barunya aja sih? Nah, kalau yang baru gue juga ada. Tapi gue pakai buat balap. Oh, wow. Jadi kalau yang ini gue pakai buat hari-hari karena gue suka banget sama kelincahannya. Kalau buat masuk jalan-jalan sempit, unggul banget. Kalau yang baru, itu fun to drive banget. Jadi gue pakai buat balap. Ditambah teknologi mesinnya pakai teknologi mesin 2NR, tenaga yang lebih advance dan ada pedal shift dan drive mode-nya, itu cocok banget buat balap. Oke. Kalau misalnya ada satu mobil yang fun to drive-nya dapat, bandel dan lincahnya dapat tuh kayak kece deh, Dem. Ada di Yaris yang baru. Itu yang gue bilang, ini cocok banget buat asik lo. Asik nih, pasti nih gue makin gak sabar liatnya. Ayolah deh, mau tapi sebelum sana. Itu gue pengen ajak lo naik mobil. Mobil balap itu dulu? Oke, tapi semi balapan aja ya. Gue sudah orangnya penasaran. Sampai ini, itu dia mobilnya. Sip, aman kok mobilnya stabil, lincah. Oke, siap. Stop. Wow. Asik banget sih ini. Gini. Ini Yaris yang gue pakai buat balapan. Ini keren sih, Dem. Dan looks-nya tuh kayak sporty racing. Bukan cuma looks-nya doang yang racing, tapi mobil ini sudah bawa gue juara berkali-kali. Bahkan ngelawan yang kapasitas mesinnya jauh lebih besar daripada mobil ini. Serius. Ini gue makin penasaran sih rasanya naik di mobil juara balapan kayak gimana. Ayolah. Lo harus coba supaya lo bisa ngerasain segimana fun to drive-nya mobil ini. Sip. Tapi sebelumnya, pakai helm dulu. Oke. Nah, Yaris ini tuh bertenaga banget dan sangat stabil. Makin penasaran gue gimana stabil dan bertenaganya Yaris ini. Nah, sekarang kita coba dulu bertenaganya seperti apa. Okay. Ini gimana kondisi sirkuit balapan
Nah, sekarang kita langsung lihat Jaji Yorix yang cocok banget buat lo. Itu yang gue tunggu-tunggu dari tadi, gue sampai kayak muter-muter ngebul. Dia New Yaris-nya. Keren. Dan ini ada beberapa fitur tambahan baru. Okay. Jadi dia sekarang lebih lincah karena turning radiusnya udah lebih singkat lagi. Yang sebelumnya 5,7 meter, sekarang tinggal 5,1 meter. Itu berarti kalau misalnya gue mau putar balik bisa lebih patah gitu ya? Bisa lebih patah. Enak banget buat masuk jalan sempit, buat parkir. Buat parkir. Dan buat belok. Ih, langsung gitu. Cobain lah deh. Ayo, kita coba langsung. Oke, langsung masuk. Radiusnya mobil ini lebih pendek, lebih singkat. Kita coba di jalanan yang lebih sempit lagi. Oh boleh, ini beda dari Yaris sebelumnya ya. Beda, kan? Beda. Oh. Wih, ini tajam banget beloknya. Kalau di Jakarta gue nyetir macet-macetan, pas berhenti di tanjakan itu gue panik banget. Nah, kalau untuk itu nggak usah khawatir, karena Yaris ini lengkap banget. Ada ABS, EBD, brake assist, PSC, dan juga ada HSA. HSA itu Hill Start Assist. Ketika lo lagi nanjak posisi mobilnya, nah lo kan butuh waktu untuk pindah dari kakinya, dari nginjek rem, nginjek gas. Iya, benar. Mobil ini akan bisa diem selama sekitar 2-3 detik. Lo lepas semua pedalnya, mobilnya nggak akan mundur. Itu cocok banget buat gue. Nih, kayak gini ya. Oke. Okay. Ini nggak pencet apa-apa? Nggak injek apa-apa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini mau lebih dari 3 detik. Keren banget. Soal airbag-nya, karena ya balik lagi soal safety, airbag-nya gimana? Bisa disesuaikan dengan kebutuhan lo. Okay. Ada yang 7 airbags, kayak yang tadi sebelumnya, tapi juga ada juga opsi untuk 3 airbags aja. Jadi tergantung kebutuhan. Tapi yang jelas ini emang berasa banget lincahnya sih mobil ini. Tadi pas lo belok tajam, New Yaris ini bisa gampang aja gitu ngelewatinnya. Dan look-nya dari lo tadi juga beda ya? Beda, beda, beda. Nanti kita akan lihat detailnya. Kita balik ke set yang tadi dulu. Oke. Okay. Nah, bumper depan sama grillnya kelihatan lebih stylish dan mudah banget kan? Terus sama lampunya. Sekarang lampu depan sama lampu fog lampnya udah pakai LED. Wah, keren. Jadi terang banget untuk cahayanya. Iya, benar banget. Makin kelihatan stylish dan youthful gitu loh New Yaris ini, ya kan? Iya. Jadi gimana menurut lo Yaris ini? Aduh, yang sebelumnya aja tuh udah modern dan stylish. Yang ini New Yaris jauh lebih modern dan stylish. Gue mesti mikir apa lagi coba? Ya ini emang udah cocok banget buat lo. Iya, lo tau banget gue deh. Nah, lo kan pasti pengen yang mudah. Yes. Tenang sama pakainya. Iya. Sama hemat cicilannya. Iya, itu gue banget. Nah, lo bisa pakai program Deal Cermat. Lo gak perlu pusing, mau ganti mobil udah ada yang ngurusin. Beneran? Itu yang paling penting gak sih? Gampang kalau mau ganti, ya asal jangan gampang ganti-ganti lah ya. Iya bener. Dan kayaknya gak perlu ragu untuk after sales-nya Toyota ya, bengkelnya di mana-mana. Iya bener banget. Gue ceritain, gue pernah keluar kota sendirian, terus mobil gue gak bisa nyala. Gue langsung telpon Toyota Mobile Service dong, gak lama teknisinya datang. Dia langsung ngecek, terus dia bilang, ini gak kenapa-napa mbak, tau gak kenapa mobilnya gak nyala? Karena gue injeknya gas bukan rem. Ya asli, itu gue kayak ketawa sendiri.
Itu kan hebatnya Toyota, yes. Jangkauannya luas untuk servisnya. Dan kalau lo beli Toyota New Yaris ini, lo nggak perlu khawatir untuk biaya servis berkalanya. Tiap gue servis di Toyota, gue selalu free biaya jasa. Nah, kalau lo beli Toyota New Yaris ini, bukan cuma gratis biaya jasa doang, tapi lo juga gratis biaya parts selama periode 4 tahun atau 50 ribu kilometer. Nah, selama periode itu, lo nggak akan keluar uang sedikit pun kalau lo servis berkala di Toyota. Itu menarik banget, serius. Serius. Tapi emang juara banget ya after sales-nya Toyota ya. Gue pinjam kunci lah, gue coba test drive dulu. Gue mau lihat kelincahannya, mau nyobain sendiri, boleh ya? Boleh. Gue yakin lo pasti suka banget sama mobil ini. Oke, thank you, Dev.